Kepulauan Hulu Riau. Kota ini memiliki luas 7.449,85 km persegi dan mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Saat kami tiba di kota ini, suasana agamis kental terasa. Bangunan megah Islamic Center yang simbol kota yang berjuluk Negeri Seribu Suluk ini, namun simbol tinggal simbol. Soal kriminalitas tetap saja ada di wilayah ini. Pemberitaan soal terbunuhnya seorang wanita di tangan suaminya sendiri yang berprofesi sebagai anggota kepolisian membawa kami ke Kecamatan Punto Darussalam. Sampai akhirnya kami tiba di depan sebuah rumah di Jalan Baru PT Ema, Desa Muara Dilam. Sekitar sebulan lalu, ada peristiwa tragis terjadi di rumah ini. Seorang wanita paruh baya tewas ditembak oleh suaminya sendiri yang merupakan anggota polisi. Korban bernama Resmida Nainggolan. Sedangkan pelaku bernama ST Simanjuntak, anggota Polsek Pemenuhan, berpangkat Brigadir Kepala. Resmida ditemukan terkapar di teras rumah dengan 5 luka tembak di tubuhnya. Untuk keperluan penyelidikan, jasad Resmida kemudian dikirim ke Rumah Sakit Polda Riau. Luka tembakan dari hasil otopsi, kita peroleh hasil ada 5 luka tembakan. Antara lain bagian perut, ya, bagian perut kemudian di bawah ketiak, ya, kemudian ada di punggung, ya. Yang tembus itu ada 2, ya, bagian perut nembus ke punggung sama bagian punggung nembus ke bawah bagian belakang. Di desa ini kami sempat bertemu dengan Tani, salah satu tetangga korban. Saat peristiwa itu terjadi, Tami sempat mendengar suara letusan. Waktu masih jam 9 pagi itu masih nyuci, dengarlah suara, entah apa, pikirku nggak berpikir kalau ini suara lah dia ledakan gitu. Tapi nggak berpikir kalau suara ini suara apa tembakan ini. Terus masih aja teruskan nyuci aja, bunyi kan dor gitu. Nah nggak sebentar nanti dor dor gitu 2 kali. Terus apa lanjut lagi lah dia. Tapi apa jarak-jarak dia. Enggak langsung dia ditembakkan langsung gitu, enggak. Selain Tami, orang yang sempat melihat kejadian mengerikan itu adalah Sri Rohani. Sri masih ingat betul apa yang ia lihat saat itu. Saya kan ngantar anak saya sekolah, pulangnya mau tempat adik, adiknya depan situ. Jadi tengok kok ibu itu manggil-manggil, entah manggilnya, entah Ma'aska, entah Ma'wildan gitulah, entah ada 3 kali gitulah, dia minta tolong, tolong, tolong dulu Ma'aska gitu. Jadi aku kan kaget gitu, kok ibu itu kok tergeletak, minta tolong gitu, jadi aku takut, mau belok, langsung aku tempat adik tadi, aku bilang sama adik, oh dek apa kok nih, itu ibu kapolpos itu kok minta tolong, ada apa dia, kena apa katanya. Melihat pemandangan yang cukup mengerikan, Sri pun meminta pertolongan warga. Kami langsung manggil warga, Pak. Ya, langsung manggil warga. Warga datang, udah rame orang baru nengok. Kesini. Iya. Terus apa yang Mbak lihat waktu itu? Iya, nengok ibu itu udah berdarah-darah gitu. Cuma udah nggak bersuara ibu itu. Posisinya iya. Gimana? Dia posisinya, iya, posisinya yang waktu meninggal itu ya gini lah dia. Iya. Sementara itu, aparat kepolisian Resor Rokan Hulu terus melakukan pengejaran terhadap ST Simanjuntak. Sampai akhirnya anggota Polsek Pemenuhan ini ditangkap di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Tersangka atas nama Santoso Simanjuntak, ya, pangkat Bripka, anggota Polri aktif, bertugas selaku Babin Kamtibmas, ya, di desa Kepenuhan. Lantas, kenapa Bripka ST Simanjuntak tega menghabisi nyawa istrinya sendiri? Dan apa motifnya? Masih teriak-teriak juga lah istilahnya, melau-lau. Jadi aku kasihan. Tapi udah boleh tunggu gitu. Nah, itu aku tembak di sini nih.
mau cetak mau kepala ya kaki kan terakhir belum cetak kepala. Kasus tewasnya Resmi dan Nainggolan di tangan Bribka ST Simanjuntak yang tak lain suaminya sendiri sempat membuat geger warga Rokan Hulu Riau. Dengan kejam, Bribka ST Simanjuntak melepaskan 5 butir peluru dari senjata api yang dipegangnya. 3 butir peluru bersarang di dada dan perut Resmida dan 2 peluru bersarang di kepala. Setelah sebulan buron, Bribka ST Simanjuntak akhirnya tertangkap di desa Sungai Melayu, Kecamatan Melayu Raya, Ketapang, Kalimantan Barat. Bahwa dicurigai, tersangka berada di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian saya perintahkan Kasat Reskrim beserta dengan Kaorpin Op untuk berangkat menuju ke Kalimantan Barat bergabung dengan tim kecil kita yang ada di sana. Ternyata alhamdulillah di desa Sungai Melayu, Kecamatan Melayu Raya, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, tersangka berada di ladang. Kemudian dilakukan pengepungan, terus kemudian dilakukan penangkapan. Menurut pengakuannya, usai mengeksekusi sang istri, Bribka ST Simanjuntak melarikan diri ke Jakarta dengan menumpang bus. Di Jakarta, ia sempat tinggal beberapa hari. Sampai akhirnya pelarian dilanjutkan ke Pontianak, Kalimantan Barat dengan menumpang kapal laut. Dan di Pontianak, Bribka ST Simanjuntak dijemput oleh kerabatnya menuju Ketapang. Dan di Ketapang, akhirnya pelarian Pak Polisi ini berakhir. Bribka ST Simanjuntak sengaja berpindah-pindah agar jejaknya tidak terlacak oleh polisi yang memburunya. Memang faktanya demikian, karena tersangka ini tidak menetap lama dalam satu tempat. Ini yang menyulitkan kita, mempersulit dalam hal penangkapan, karena dengan berpindah menggunakan jalan darat, otomatis penyelidikan itu harus mengetahui tempat-tempat terakhir dia singgahi. Kemudian kenapa kita bisa mengungkap ini? Ya karena kita rajin untuk selalu mengevaluasi di mana tempat-tempat dia bersinggah, dia tempat-tempat dia untuk bermalam, kemudian kita simpulkan. Bribka ST Simanjuntak terus dimintai keterangan terkait kasus yang menjeratnya. Kepada penyidik, ia mengaku nekat melakukan pembunuhan karena merasa sakit hati atas perkataan kasar istrinya. Kami itu udah tegang aja, jadi nggak ada apa titik temunya. Nggak ada ngomong itu pun, nggak ada, udah tinggi duluan kan gitu. Aduh, apa lagi gunanya aku ini sebagai bapak, sebagai kepala rumah tangga. Asal sudah bercekak, bertengkar, mati kau, mati aku. Itu aja sumpah ya terus. Harus mati salah satu, kita belum selesai persoalan. Minggu hari tiada tanpa kelahi, bertengkar. Jadi di rumah cuma masih bertengkar terus. Makanya 5 bulan terakhir dia datang, aku keluar. Aku tahu kan, oh dia masih di rumah nih. Pulang dinas, udah. Sebentar-sebentar, udah keluar ke warung. Dia kan masih jam 2, jam 3 misalnya. Dia bosan juga, keluar dia. Masuk aku, tidur aku enak. Tanpa ada gangguan. Tapi kalau sudah ada dia, nanti salah ngomong, salah bercokak. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, terus kayak gitu tiap tahun. Sampai 10 tahun. Ada dalam hatiku, udahlah. Mungkin berubah, nanti udah tua kan gitu. Masih aja bertahan. Bribka ST Simanjuntak juga menceritakan
bagaimana ia menghabisi nyawa istrinya dengan sadis. Bermula saat tersangka Bribka Estes Simanjuntak terlibat adu mulut dengan istrinya. Saat itu Bribka Estes Simanjuntak masih berpakaian dinas kepolisian. Nah, itu kan bertengkar-bertengkar itu tadi. Terus? Jadi aku naik hitam, cabut. Memang betul kau minta mati juga ini. Sesuai sumpah, harus mati yang kau kira. Kalau tidak kau aku yang mati. Tembaklah. Ini loh? Iya. Posisi waktu perut ditembak masih gini kok posisinya? Iya. Nah terus? Itu kan. Makanya aku tahu ini kan? Iya, makanya aku tahu. Berdarah. Iya, gitu begini kan? Nah terus? Apakah tadi pada saat dia menengok pantat itu berdarah, apakah tadi ya? Nangis dia, tolong-tolong. Nah terus? Nah, warahkan lagi aku tembak. Sangka aku kan biasanya sekali apa itu mati, kupikirkan. Masih berceri-ceri yang minta tolong. Pada yang berdarah lagi? Nah, warahkan ke dada. Sini? Tembus, tembus sudah nama orang. Aku nggak tahu kalau oh, tidak ada kiri ya. Jadi bagian darah ini dua kali pak. Iya. Dua kali. Terus posisinya masih duduk gini juga. Iya. Masih duduk dua kali itu. Terus bapak masuk ke dalam rumah. Maaf, udah jatuh, udah duduk di bawah. Ini sofa, ini bangku ya di sini. Tolong, tolong, tolong aja katanya. Itu masih teriak-teriak juga lah istilahnya, merau-merau. Jadi aku kasihan. Tadi udah mulai tumbuk gitu. Nah itulah aku tembak di sini nih. Orang tembak mau kepala aja, terak di sini kan. Terakhir memang tepat kepala sini. Setelah memastikan istrinya tewas, Bribka Estes Simanjuntak kemudian melarikan diri. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa senjata api jenis revolver berikut 5 selongsong peluru, proyektil, dan 1 butir peluru yang masih dalam keadaan utuh. Atas perbuatannya ini, Bribka Estes Simanjuntak tidak hanya diberhentikan secara tidak hormat dari anggota kepolisian, ia juga bakal dijerat dengan pasal berlapis. Sanksi sudah jelas. Otomatis yang bersangkutan itu melanggar kode etik, kemudian pidana umum. Secara bersamaan nanti kita akan melakukan pemrosesan. Kalau kode etik nantinya terbukti, kita akan terapkan PTDH, ancamannya PTDH. Simanjuntak dan istrinya Resmida Nainggolan sudah lebih dari 20 tahun membina rumah tangga. Namun 10 tahun belakangan ini, kehidupan rumah tangga keduanya sudah tak harmonis. Mereka kerap terlibat pertengkaran. Pertengkaran antara Estes Simanjuntak dan istri sepertinya sudah bukan rahasia lagi di kalangan teman kerjanya di Polsek Pemenuhan. Termasuk Kapolsek Pemenuhan AKP Fatman. Sang Kapolsek sering mendengar cerita soal pertengkaran anak buahnya itu. Satu bulan sebelum kejadian, cuma dia pernah melaporkan sama saya bahwa HP-nya disandra oleh istrinya katanya. Yang mana kalau
ya, sehingga tugas saya dan sedikit agak apa, karena kita memoto berhubungan dengan masyarakat katanya. Sehingga akhirnya saya panggil kedua pihak, baik si Esti Simanjuntak termasuk istrinya, saya panggil kepanggil ke ruang ini. Saya kasih penjelasan bahwa HP yang disandra oleh ibu tadi, ya saya kasih pengertian sama ibunya. Akhirnya kenapa, pertama saya tanya kenapa ibu menanya menyandra HP suami ibu itu untuk kepentingan dinas, katanya bilang. Oh, katanya Pak, saya pernah lihat HP-nya, itu HP-nya ya ada gambar-gambar perempuan porno kan ya. Dan sebelum melarikan diri, Bribka Esti Simanjuntak sempat menitipkan senjata api yang digunakan untuk menghabisi istrinya kepada Brigadir Reski, teman kerjanya. Pada saat saya mau perjalanan arah ke pos, mau perjalanan mau mandi, rencana bersepangkas rambut kan. Jadi yang bersangkutan menelpon saya minta jumpa. Jadi saya, karena di berkebetulan dia minta jumpanya di simpang pis, saya pun menunggu di simpang pis. Ya, sesampainya di situ, yang bersangkutan duduk dengan saya kebetulan lagi sarapan. Saya ajak yang bersangkutan sarapan, cuma yang bersangkutan sudah sarapan kan. Kemudian kami cerita-cerita, cuman ceritanya tidak menjurus tentang masalah keluarga dia. Yang kami ceritakan hanya sebatas cerita biasa kan gitu. Selanjutnya dia menyerahkan senjata kepada saya, minta tolong titipkan ke kantor. Nah, demikian selanjutnya dia langsung meninggalkan saya. Senjata api yang digunakan oleh Esti Simanjuntak ternyata bukan senjata api miliknya. Ia baru menggunakan senjata api itu tidak kurang dari 2 pekan semenjak ia ditugaskan untuk menjaga sebuah bank. Tersangka ini sebetulnya tidak melekat senjata organik. Tersangka ini melaksanakan tugas pengamanan bank. Kemudian prosedurnya, pada saat setelah apel pagi, yang bersangkutan mendapatkan surat perintah dari Kapolsek, kemudian mengambil senjata inventaris di Polsek. Kemudian setelah lepas kegiatan ataupun selesai dalam pelaksanaan pengamanan, senjata dikembalikan. Kalau saya melihat bukan spontanitas gitu, dia justru malah terstruktur ya gitu loh, karena secara tidak langsung dia melaporkan kembali hasil kejahatan itu dengan menyerahkan pistolnya gitu kan. Itu artinya sudah, dia sudah create gitu, sudah berencana kalau sampai terjadi apa namanya kekesalan lagi atau apa, ya dia tumpahkan apapun yang terjadi, ya terjadilah. Kami sedang perdalam. Memang untuk sementara ini pasal yang kami terapkan adalah 338 KUHP, menghilangkan nyawa dengan sengaja, dan pasal 44 Undang-Undang 23 tahun 2004, pasal 44, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi kita akan perdalam lagi unsur-unsur perencanaan. Makanya dalam hal ini apabila memang nantinya terbukti unsur-unsur perencanaan, kita akan tambahkan pasalnya di 340. Sementara itu, keluarga korban resmi dan Nainggolan menceritakan kepada kami bagaimana awal ia mendengar musibah ini. Nah, itu kan waktu saya mau jemput anak sekolah, tiba-tiba ditelepon teman saya kan, tolong kesini dulu, kakakmu lagi sakit, kayak gitu. Tapi dia nggak ngomong sakit apa, tak kira kayak biasa, sakit biasa kan. Ya nantilah aku mesti jemput anakku, kayaknya. Ya cepatlah ya, katanya gitu. Dia itu tiba-tiba berapa menit kemudian datang lagi kan, teleponnya balik. Datanglah cepat, kakakmu nih lagi sakit. Sakit apanya rupanya, tak bilang gitu. Pokoknya datanglah. Tiba-tiba kan ada yang narikkan HP ini, entah siapa nggak tahu. Datanglah, kakakmu lagi sekarat ini, mumpung masih bisa apa gitu. Makanya aku langsung ke sini. Sebenarnya, salah satu sepupu korban, Marida Nainggolan, sudah mengetahui jika nyawa bibinya itu terancam. Namun ia tidak menyangka jika itu benar-benar terjadi. 2 hari sebelum kejadian, Bribka Esti Simanjuntak sempat berkunjung ke rumah Marida dan mengancam akan terjadi sesuatu terhadap bibinya. Sebelum kejadian itu, paman saya datang hari Sabtu ke rumah. Jadi saya memang agak heran ya melihatnya datang sendiri gitu. Jadi saya tanya begini, paman, bibi kok nggak ikut, saya bilang. Yeah. Jadi paman bilang begini, emang itu bibi kamu ya, katanya dengan nada keras. Ya,
bibi saya bilang begitu. Kalau memang itu bibi kamu, hari Senin kamu siap-siap dengar-dengar kabar dari bibi kamu, katanya. Kabar apa itu, paman? Saya bilang gitu. Apapun kabarnya, siap-siaplah kamu mendengarkannya. Kini, Bribda S.T. Simanjuntak harus menjalani hari-harinya dari balik jeruji besi penjara sambil menunggu keputusan hakim.